Vietnam gugur. Hasil pertandingan Vietnam U20 versus Iran U20 malam hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Vietnam U20 kalah dari Iran dengan skor 1-3 dan tidak bisa merebut hak bermain di perempat final kejuaraan AFC U20 2023. U20 Vietnam memasuki pertandingan menentukan melawan Iran dengan banyak kejutan di starting line up. Pelatih Hoang Antoan memutuskan untuk menempatkan kedua pemain yang mencetak gol di dua laga sebelumnya. Coach Viet dan Van Trong di bangku cadangkan. Padahal ini adalah pertandingan yang hanya perlu diikuti oleh Vietnam U20 untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Vietnam U20 menerapkan permainan bertahan yang memberi ruang bagi lawan. Oleh karena itu selama babak pertama, Vietnam terus-menerus harus menerima serangan dari Iran. Terus mendominasi serangan, Iran U20 akhirnya jadi tim pertama yang buka skor. Memanfaatkan postur tinggi badan yang dominan, perwakilan dari Asia Barat terus-menerus memberikan lambung ke area penalti Vietnam. Dalam situasi seperti itu, Kapten Iran Muhammad Haj Bafi dengan mudah menyundul di dekat gawang untuk mencetak gol pembuka. Di babak kedua, Vietnam U20 berubah formasi dengan serangan penuh. Pelatih Hoang Antoan membawa Van Trong dan Coach Viet ke lapangan yang berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Ketika Van Kang menembus area penalti dan menyelesaikannya dari jarak dekat untuk mengelabui kiper Iran. Namun, saat terjadi muntul seru, Vietnam U20 malah kebobolan. Iran U20 memiliki koordinasi yang baik di area penalti dan striker Said Sahar Kizan dengan mudah menyelesaikannya dekat gawang untuk membantu tim tuan rumah memimpin 2-1. Upaya Vietnam U20 di penghujung pertandingan tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bahkan di menit-menit terakhir pertandingan, Iran U20 punya satu gol lagi untuk meningkatkan kedudukan menjadi 1-3. Kalah dari Iran dengan skor 1-3, Vietnam U20 resmi tersingkir dari kejuaraan AFC U20 2023 karena duduk di klasemen ketiga. Dua tim yang lolos dari grup B adalah Australia dan Iran yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Australia jadi pemuncak klasemen karena unggul selisih gol plus 8, sedangkan Iran punya selisih gol plus 2. Ini adalah hasil yang sangat disayangkan ketika pelatih Hoang Antoan dan timnya memenangkan dua pertandingan pertama di babak penyisihan grup. Bagaimana menurut kalian?